Tapi kalau yang di makam di atas tadi memang dijaga sama 4 jin. Kita sedang melakukan penelusuran sejak malam official di Kabupaten Cirebon, tepatnya di Desa Satu Patok, Kecamatan Mundu ya. Di tanggal berapa sekarang? 15. Tanggal 15? 19. Oktober ya, 2019. Nah, coba kita akan berjalan ke bawah. Kita akan ke bawah ya, teman-teman. Menelusuri. Oh, nanti itu tiba-tiba Mas Rudi langsung aja ke depan jalan. Kita menelusuri sebuah apa ini ya namanya? Pohon-pohonnya. Sabar teman-teman, kita lagi mendeteksi, masih lagi mendeteksi ada beberapa pusaka.
belakang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini makam buyut siapa? Namanya? Kaki buyut Beloma. Kaki Glotak. Kaki Boma. Sama Pangeran Dasa Muka. Kaki Delukung Kasarung. Kita udah nyari tadi di sini. Ada Tosan Aji, cuman buangan warga. Jadi bukan asli dari sini. Dan tidak disembunyikan oleh jin. Yang kita cari adalah Tosan Aji yang memang disengaja disembunyikan oleh jin. Kalau buangan warga ada, masih ada di sini, di bawah sana tadi. Tapi saya nggak berminat. Kalau yang asli yang ada di sini tentang Tosan Aji tidak ada. Hanya ada sejenis mustika. Kita tidak cari mustika ya. Tidak cari batu. Tidak ada. Terus? Benar di sini makamnya siapa? Kurang tahu. Apa? Pangeran Dasa Muka, Tibit Boma. Kurang tahu. Makam Segelotak. Saya enggak nanyakan itu. Tapi di sini ada jin 4. Kurang lebih 4 lah yang nunggu di sini. Dan saya tadi nyoba komunikasi ke salah satunya. Dia bilang seperti itu. Soal yang kita cari Tosan Aji yang misal mereka simpan, mereka tidak menyimpan Tosan Aji di sini. Hanya ada buangan warga yang sengaja ditaruh di sini. Mungkin datang kalau minat besok cari aja situ tuh. Berarti nggak disembunyikan lah? Nggak. Kalau dari gunung itu ada? Gunung ada makam juga. Mana? Di gunung ada makam juga ya? Tahu nggak? Lumayan. Turun-turun di sini aja. Iya, ya, turun dari sini nanti. Mandul di depan. Leman. Leman. Bang Udi. Leman. Santai. Gimana Mas Udi menurut sampean? Apakah semistis itu yang diceritakan tadi Mas Tatang? Tentang hal gaib itu, sebenarnya dimanapun, tidak peduli tempat, yang namanya jin itu pasti ada. Tapi kalau yang di makam di atas tadi, memang dijaga sama 4 jin. Saya tadi nyoba komunikasi sama salah satunya. Barangkali mereka mempunyai Tosan Aji yang mereka simpan. Ternyata tidak ada. Di atas tadi ada 4 jin ya. Saya nggak usah sebut namanya. Saya coba tanyakan apakah mereka menyimpan Tosan Aji atau tidak. Kalau misal mereka simpan, saya nyoba untuk meminta. Tapi ternyata mereka tidak menyimpan, hanya menunjukkan salah satu Tosan Aji yang sengaja dibuang oleh warga di sini. Terkait dengan cerita-cerita mistik yang diceritakan oleh Mas Tatang tadi tentang buaya putih lah apa, sebenarnya jin itu tidak punya sosok. Yang harus teman-teman tahu, jin itu tidak punya sosok. Kalau teman-teman ini takut sama pocong, tidak mustahil jin itu akan muncul sesuai mindset yang ada di pikiran. Kalau kita takut sama kuntilanak, jin akan menyerupai kuntilanak untuk muncul. Ini sudah saya jelaskan. Akan tetapi, jin ini mempunyai kemampuan untuk menyerupai diri apapun itu ya. Maka ada cerita dulu ketika salah seorang sahabat ikut perang Khandaq, diajak sama Rasulullah. Selesai perang, pemuda ini karena dia baru nikah, dia izin sama Rasulullah untuk pulang ke rumahnya. Karena dia berpesan sama istrinya, jangan keluar rumah sebelum saya selesai perang. Ternyata istrinya ada di luar rumah. Si suaminya ini marah. Marah, dia udah menghunus pedang. Tapi istrinya ini bilang, coba dilihat di rumah itu ada apa. Ternyata pas dilihat di rumah itu ada seekor ular hitam besar. Sama pemuda ini, ular ini dibunuh. Lalu di kepalanya ditusuk di tengah-tengah pemukiman warga.
dikiranya ular ini bakal mati, ternyata tidak, malah melilit orang itu, si pemuda ini. Karena itu Rasulullah berpesan, kalau melihat ular di dalam rumah, apalagi ular berwarna hitam, izinkan ular itu selamat 3 hari. Artinya jangan dibunuh. Tapi kalau sampai 3 hari dia tidak pergi, bunuh ular itu karena dia bukanlah jin Islam. Gitu. Karena Rasulullah berpesan di dalam Madinah itu ada banyak sebangsa jin yang sudah Islam. Artinya jin itu punya kemampuan buat menyerupai diri seperti ular hitam tadi, keledai hitam dan sebagainya. Tapi tidak semua jin bisa seperti itu, hanya jin-jin tertentu. Nah, kalau di sini misal masyarakat dan melihat air banyak ya, penuh di sini, mungkin muncul di mindset warga itu apa yang suka di air selain ikan? Buaya. Iwa. Buaya. Nah, kalau buaya mau diidentikan dengan hal-hal yang mistik, mungkin ya disebutnya buaya putih seperti itu. Tapi saya yakin buaya putih itu hanyalah jin, kalaupun ada, dan itu bukan yang sebenarnya dia berwujud buaya gitu. Tidak. Di bawah sana pun ada tuh semacam perkampungan jin sama. Nah, bukan di sini ada buayanya atau tadi apa, kerbau. Nah, seperti itu. Enggak ada yang harus kita takutin kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hidup mati manusia, semua makhluk itu hanya ada di tangan Allah. Bukan di tangan makhluknya. Enggak boleh takut. Habis ini kita ke sana atau gimana? Ke tengah itu. Oke teman-teman, kita lagi ke atas ya, ke atas gunung di tengah-tengah Setu Patuk. Kalau di Setu Patuk itu kan ada gunung tuh. Tengah-tengah kita tuh. Jalannya agak curam ya. Gimana mas? Ada. Di sini ada tosan aji. Tapi diperuntukkan untuk orang yang nanti ngebela tempat ini. Katanya diperkirakan beberapa tahun ke depan ada pembongkaran besar-besaran di daerah sini. Nanti ada orang yang
bakal berjuang mempertahankan ini, dan itu bakal dikasihkan ke dia. Jadi kita nggak diizinkan. Kalau gitu dipesankan aja buat teman-teman masyarakat, masyarakat ya, yang di sini yang nonton lah. Sebenarnya begini ya, ketika manusia itu mati, meninggal, semua akan kembali kepada Allah. Ruh kembali kepada Allah, jasad kembali lagi ke tanah. Idza matat ibnu adama fanqatu amalu ila bisalas. Ketika anak Adam itu mati, semua terputus kecuali tiga hal kan. Yang pertama sedekah jariyah. Yang kedua al-ilmu yantafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat untuk dia. Dan yang ketiga itu waladun solihun yad'u lahu bil maghfirah. Anak yang soleh yang mendoakan ampunan buat ibu bapak lah, atau orang-orang tua dulu. Walaupun dipugar seperti apapun, makam itu ya makam. Artinya sudah kembali kepada Allah. Hanya saja di situ ada nilai sejarah, historis, atau tempat kita mengingat bahwa suatu saat kita pun akan meninggal. Ada baiknya untuk dipertahankan, ada baiknya untuk diperjuangkan. Jadi walaupun ke depan misal danau ini diperlebar atau diperdalam, atau ada pemugaran besar-besaran, ya harus dipertahankan. Jangan sampai situs-situs ini, makam-makam ini, sampai ikut dipugar. Atau karena tangan-tangan jahil. Di makam tadi yang di atas saja, itu sebenarnya nggak cuma itu makam. Tapi seiring waktu kan kekikis air, atau memang dicangkul, ditanemin apa, akhirnya mungkin habis satu-satu-satu gitu. Di sini yang jelas kita tidak diperbolehkan. Tapi kalau saya untuk ngambil energinya saja, nggak jadi soal. Yang penting apa, wujudnya tidak boleh dibawa. Barangkali Mas Doyok mau nyoba-nyoba Mas. Apa-apa? Mau di. Kalau nggak mau jangan. Kalau nggak ini Mas siapa? Energi berapa? Siapa? Mas siapa? Lah, Herman. Siapa? Mas Herman. Mas Herman. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Daya. Jangan lagi usaha. Kamu lagi usaha soalnya. Siapa tahu ada bermanfaat. Beliau-beliau mendoakan. Amin. Ya udah apa-apa. Itu tau. Loro nih. Loro. Bae, loro dulu dua. Mau enggak? Lah kita yang lagi lu. Lupa nih. Enggak. Enggak. Hah? Enggak. Enggak, saya tanggung jawab. Kalau kesulitan tanggung jawab. Bismillah, bismillah, Bang. Bismillah. Yang masuk ke badan itu apa? Kerasa enggak? Jantung ke apa? Deg-deg-deg-deg-deg gitu. Deg-degan bae. Apa deg-degan bae itu Mas? Bahasa Indonesia aja Mas. Gemetar. Oh, kameranya ke sana Mas. Tolong ke sana ini. Enggak mau jujur. Enggak mau jujur. Takut soalnya kayaknya. Antum dah sih boleh. Kan
kenceng. Kasihan sudah. Dia gembira. Ini gembira. Hilang, ada lagi hilang sampai besok. Masih kenceng ini. Tapi besok lebih kenceng lagi. Nanti, teman-teman, kita perjalanan balik karena sudah selesai mengupas mitos di Setu Patok. Jalan itu. Mas Doyo, aman? Aman. Buang sampah sembarangan itu tidak baik. Nih contohnya, habis camping buang sembarangan. Ini kan bukan pembuangan sampah. Kalau bukan kita yang merhatiin, siapa? Gue nyambung, Mas. Awas rembet aja sih. Thank you.